Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Universitas Muhammadiyah Metropol dalam tahun 2023 serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul kepemimpinan. Sebelumnya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah bidang lisan atau suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Sebagaimana diketahui bahwa pemimpin adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena tanpa adanya pemimpin, kehidupan ini tidak akan dapat hidup rukun, damai, dan tenteram. Oleh sebab itu, sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus patuh kepada pemimpin. Sebagai warga masyarakat yang baik, kita juga harus bisa memilih pemimpin yang baik dan bijaksana. Apabila kita salah dalam memilih pemimpin, maka yang akan terjadi adalah korupsi, kolusi, manipulasi, suap-menyuap, atau sogok-menyogok yang tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan. Pemimpin tak punya gaya tetap. Beberapa pemimpin adalah pembicara yang bagus, yang lain tak pernah bicara, tapi melalui tindakan. Kepemimpinan tak punya gaya tetap, semua orang bisa jadi pemimpin. Nah, itulah sedikit opini saya mengenai kepemimpinan. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Seorang pemimpin wajib memahami motivasi setiap orang, karena dari motivasi inilah akan muncul ekspektasi. Ekspektasi yang tercapai atau tidaklah yang akan menentukan loyalitas. Pemahaman terkait motivasi setiap orang akan memberikan pemahaman kepada seseorang bagaimana cara mengelola ekspektasinya. Seorang pemimpin juga harus menyadari dampak dari kebutuhan terhadap motivasi dan performa. Hal ini akan mengoptimalkan kekuatan dan mengelola kelemahan. Para ilmuwan pernah mengidentifikasi 3 dasar karakter, yaitu ambisius dan tegas, analitis dan berhati-hati, peduli dan mendukung. Seorang pemimpin wajib memahami kepribadian seseorang. Untuk apa? Karena setiap kepribadian seseorang membutuhkan reward dan memiliki dasar prinsip yang berbeda. Dari semua itu akan saya sampaikan bahwa sebuah organisasi seharusnya dijadikan tempat untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan seseorang agar menjadi cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Adanya kepemimpinan tak hanya ditujukan bagi para petinggi organisasi. Kepemimpinan harus dipelajari oleh semua kader yang ada di dalamnya. Peter F. Drucker pernah mengatakan, "Effective leadership is not about making speech or bandits,
Leadership is defined by results, not attributes. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Sinani, pergi ke Sragen. Perginya bersama Popeye. See you again and goodbye.